Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tawi artine asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku a'lamu yakinan binasil Qur'ani wa ijma'il ummati. Iku a'lamu weruh sapa ingsun yakinan kelawan yakin bin nasil qur'ani kelawan nasi al qur'an wa ijma'il umati lan sepakati umat wa takitulan iktikot sopa ingsun bikolbi kelawan ati ingsun iktikot dan kelawan iktikot jaziman kang mantep wa ubayinulan ranga ke ENGSUN ingsun li maring liyane ingsun wa bayyinul anraraka sapa ingsun ghire maring liyane ingsun bil iqrori kelawan ngakoni bil iqrori kelawan ngakoni ngakoni annas sayyidana ing temen seduhune Gusti kita Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad aladzikang al min quraisy saking qabilah qurais ibuna abdulllahi bin abdul mutthalibi ibnu Abdullah kang tadi putra Jalari Sayyid Abdullah ibni Abdul Muthalib kang tadi putra Jalari Abdul Muthalib ibni Hashim kang tadi putra Jalari Hashim ibni Abdul Manaf kang tadi putra Jalari Abdul Manaf uh, iku Abdullahi anna Sayyidina Muhammad dan Ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib Bilakhirihi iku abdullahi kaulani kusti Allah bahwa mongkau tawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mongkau tawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku uh, iku mungkodullo iku mungkodun iku mungkodun kang anut lillahi maring kusti Allah Iku mungkodun kang anud lillahi maring kusti Allah, Mutih un, muti un kang ngabukti bukti, kang nga bukti, kang ngeroso ino, Yang isi makna nil kang lulut, Khotih kang dp-dp. Khotih un kang dp-dp. Anasahidana Muhammadan, Iku abduh, Uh, abduhu, abdu Abdullah, wa rasuluhu lan utusani Allah, ilaka fatil suluh maring sekabiani makhluk wa rasuluhu lan utusani Allah, ilaka fatil maring Allah, makhluk arro suluh maring jeng nabi Muhammad suluh alaihi wasallam iku arro utusan iku ikut utusan Allah, ikut utusan Allah, ikut La rasul kang ora ana utusan iku maujud. La rasul kang ora ana utusan iku maujud Yusawihi kang madani ing Kanjeng Nabi. Yusawihi kang madani ing Kanjeng Nabi. Fa innahu mongko temen setuhune Kanjeng Nabi iku rasulun utusan ila jami il khalqi maring sagawiyane makhluk. Tidak ada Rasul yang menyamai kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diutus diutus untuk seluruh makhluk. Walau nuhu utawi warnane warna kulite kanjeng Nabi, walau nuhu utawi warna kulite kanjeng Nabi, iku abiyadu putih. Iku abiyadu putih ma'al serta sertane abang, semu-semu abang. Ma'al serta sertane semu-semu abang ai fahuwa mursalun bil fi'li ilaman adroka zamanahu uh, tegese mongko ut fa mursalun ai tegese mongko utawi kanjing nabi iku mursalun den utus den utus sapa kanjing nabi bil fakli kelawan kenyataan bil fakli kelawan kenyataan ilaman maring wong ilaman maring wong adroka kang nemu sopoman nemu zamanahu ing zamane kanjeng nabi zamanahu ing zamane kanjeng nabi ila yaumil akhiri tumeko maring dino akhir fit dunya ing dalem dunya fit dunya ing dalem dunya wamur mursalun lan kang den utus bil kelawan hukum bil kelawan hukum ila Uh, ilaman maring wong ilaman maring wong takot damahu kang dhingini sapa man ing Kanjeng Nabi takot damahu kang dhingini sapa man ing Kanjeng Nabi min wujudil khalqi awet saking wujude makhluk men wujudil khalqi awit saking wujude makhluk ila wujudihi tumeka maring wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam mursalan haliden utus fiha ing dalem uh, mursalan haliden utus min wujudil khalqi ila wujudihi sallallahu alaihi wasallam mursalan halatan utus fiha ing dalem dunyo fiha ing dalem dunyo wa mursalan lan den utus bil fa'li kelawan kenyataan fil akhirati ing dalem akhirat fil akhirati ing dalem akhirat yauma yakunu ing dalem dinane ana apa al-kullu sekabehane makhluk yauma yakunu ing dalem dinane ana opo al-kullu sekabehane makhluk iku tahta liwaahihi ing dalem ngisore genderane Kanjeng Nabi iku tahta liwaahihi ing dalem ngisore genderane Kanjeng Nabi wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku khotamul anbiya'i iku khotamul anbiya'i pungkasane piro-piro nabi wal mursalina lan piro-piro utusan eh kama asyarta kaya oleh isyaroh sopo siro maring kama kaya perkoro asyarta kang isyaroh Ta Asyarat kang isyaroh kama kaya perkara asyarat kang isyaroh ilahi maring ma opo almi mumim kama kaya perkoro asyarat kang isyaroh ilahi maring ma opo almi mumim Mim Muhammadin saking lafadz Muhammad mim Alati Alatikang Alatikang makhrajuha kang utawi makhraj timmim mim khatamul makhraji pungkasane piro pira makhraj iku khatamul pungkasane pira-pira makhraj mim miminkum Kanjeng nabi itu adalah utusan bagi seluruh makhluk. Artinya bagaimana? Artinya kanji nabi itu utusan secara kenyataan bagi mereka-mereka yang menemukan uh, waktu menemukan zaman hidupnya kanji nabi sampai hari kiamat. Berarti terhitung mulai Kanjeng nabi diangkat menjadi nabi pada waktu itu. Sampai besok di hari kiamat, Kanjeng Nabi itu diutus teruntuk orang-orang yang hidup di masa-masa itu. Mulai Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi sampai kiamat. Itu diutus secara kenyataan. Kemudian Kanjeng Nabi itu adalah utusan secara anggapan, bilkuah. Dianggap saja, dianggap sebagai utusan secara hukumnya saja kepada orang-orang yang mendahului Kanjeng Nabi. Yaitu mulai dari Pertama kali wujudnya makhluk, sampai kanji nabi dilahirkan. Kanji nabi tetap sebagai utusan mereka, cuman bukan secara fakli, bukan secara kenyataan, tapi secara anggapan saja. Dan juga, kanji nabi itu e, diutus di dunia ya, dan diutus juga di akhirat, di mana di hari e, pada waktu hari tersebut kanjeng Nabi akan berkumpul dengan semua makhluk dan makhluk itu berada di bawah benderanya hari di mana semua berkumpul di bawah bendera kanjeng Nabi. So dikun fikul lima bihi walau fil mubahati. So dikun kang bener fikul lima ing dalam saben-saben barang. So dikun kang bener fikul lima ing dalam saben-saben barang ah kang awe kabar sopo kancing nabi bihi kelawan ma ah kang awe kabar sopo kancing nabi bihi kelawan ma walau fil mubah hati senajan ing dalam perkoro mubah walau fil mubah hati senajan ing dalam perkoro mubah kakau lihi we kancing nabi akal tu mangan sopo ingsun sun Wa qadimalan wus fulanun fulan fi waqtil fulani ing dalem waktu fulan. Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk yang setiap apapun yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi selalu benar. Meskipun itu perkara-perkara yang mubah seperti saya makan. Jadi ketika Kanjeng Nabi mengatakan saya makan itu pasti benar Kanjeng Nabi makan telah datang seseorang di waktu sekian itu pasti orang itu datang dan di waktu sekian intinya kanji nabi tidak pernah berbohong apapun yang disampaikan kanji nabi pasti benar eh uh, Faya lu mongko muhal, apa al-kadhibu goroh ing dalem mengkono-mengkono Akaltu tu wakodima fulalun ila akhirihi yang dalam mengkono-mengkono kakau lihi akal tu ila akhirihi Li bil ismati krono wajib ke ismati wajib ke lahu keduhene kanjing Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Fayajibu wajib opo iktiko duma ngiyakini perkoro Opo iktikoduma duma ngiyakini perkoro akhbaro kang awe kabar akhbaro kang aweh kabar bihi kelawan ema bihi kelawan ema sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh uh, ka asrotis saati kaya ka roti saati kaya tetengeri kiamat ka asrotis saati kaya tetengeri kiamat wasu alil kobrilan pitakon kubur wasu alil kobrilan pitakon kubur wa naimihi lan nikmate kubur wa na'imi hilan nikmati kubur wa adhabi hilan kubur wal hasri lan oro-oro mahsar lil hisabi krono ngitung amal wal wazni lan timbangan lil a'mali maring piro-piro amal wal haudi lan uh, napa jenenge niku telogo wal haudi lan telogo wa syafa lan syafa'at wal jannati lan suwargo wa nari lan rokok. Wasawabilan ganjaran walaikobilan sekso Kanjeng Nabi tidak pernah bohong Apapun yang disampaikan Kanjeng Nabi selalu benar Maka wajib bagi kita untuk meyakini apapun yang telah disampaikan oleh Rasulullah Misalnya Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kiamat Kanjeng Nabi bukan terus kemudian mengatakan kiamatnya hari ini jam sekian tidak pernah Sekali berkanjing Nabi saja tidak pernah mengatakan kiamat hari ini jam sekian tanggal sekian. Lah kok enek ujung-ujungnya wong ngomong kok sesuk kiamat berarti wong kue, ya luweh ngalim teko kanjeng Nabi, luweh ampuh teko kanjeng Nabi dan niku ora mungkin. Dan niku ora mungkin dan jelas ngapusi. E, apapun yang disampaikan kanjeng Nabi kita harus meyakininya seperti tanda-tanda kiamat. Kanji Nabi hanya menyampaikan tanda-tandanya kiamat. Wa sualil kubri kemudian pertanyaan kubur. Jadi kubur ditakoki karo malaikat menangkar nakir itu kita harus yakin karena itu informasi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wa naimihi kemudian ada kenikmatan dalam kubur wa azabihi dan ada siksa dalam kubur. Itu kanjeng nabi yang menyampaikan jadi kita harus beriktikat be, mempunyai keyakinan terhadap itu yakin nanti di dalam kubur ada nikmat dan di dalam kubur ada siksa Walharsi harsi lan mahsar nil hisabi krono hisab nanti ada kita dikumpulkan di padang mahsar untuk dihisab Walwasni dan timbangan lil amali bagi amal timbangan amal Uh, kalau nanti amal kita amal buruk kita lebih banyak nggak imbang berarti ya kita dicap sebagai jelek kalau amal baik kita lebih banyak maka kita dicap baik walhaudi dan telogo wasyafaati dan adanya syafaat wal jannati wan nari wal wal itu semua informasi yang disampaikan kanjeng nabi dan kita harus meyakininya Yajibu alaka kafatil khalqi, wajib wa wajib ala kafatil khalqi makhluk. Ala kafatil khalqi ing makhluk, apa tasdiquhu benerake Kanjeng Nabi. Apa tasdiquhu benerake Kanjeng Nabi bil qalbi kelawan ati. Bil qalbi kelawan ati fikul kulli ma ing dalem saben-saben perkara. Fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara ulima Uli kang den opo apa maji uhu tekone kanjeng Nabi Uli kang den opo apa maji uhu tekone kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan gawama Bihi kelawan gawama min adil lati dini saking piro-piro dalil agomo Min adil lati dini saking piro-piro dalil agomo bidoru roti kelawan dorurot Bidoru roti kelawan dorurot, Bid dorurot dorot. Dorot itu bukan eh uh, dorot uh, itu gampang-gampang saja, biasa-biasa saja. Gitu. Maksudnya dorot bi anis taroka, bi anis taroka kelawan gambare yento sekuton, kelawan gambare yento sekuton fi makrifatil khosi ing dalam. Fi makrifatihi ing dalem ngaweru ngaweruine ma, ngaweruine ma sapa al khosu wong khusus wal amulan wong umum wal amlan wong umum. Tasdikon kelawan benderake jaziman kang mantep mutlakon kelawan mutlak. Tasdikon kelawan benderake jaziman kang mantep mutlakon kang mutlak. Harus wajib bagi seluruh makhluk untuk membenarkan dengan hati apa-apa yang telah dibawa, apa-apa yang telah diketahui dibawa oleh Kanjeng Nabi yaitu dalil-dalil agama. bidurrati 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 e, artinya mudah saja untuk digampang difahami, artinya apa? Bi taro kafi makrifatil khasi wal 'ami. Artinya orang khos dan orang umum itu sama-sama bisa mengetahui hal itu. Orang khos itu berarti wong sing khusus, sing berkemampuan lebih, lek itu wong umum sing biasa-biasa. He wong awam bahasane. Wong awam dan wong khusus itu sama-sama tahu hal itu. Itu namanya terurat. Eh. Eh, jaziman mutlakon, ai sawon ai uga kana utawi yen to Aisawa ono niku padha uga kana utawi yen to ono iku lahu kedhuene mak apa dalilun dalil amla utawa ora. Apa dalilun dalil amla utawa ora? Tafsilan kelawan rinci-rinci fit tafsiliyi ing dalem bangsa rinci. Tafsilan kelawan rinci-rinci fit tafsiliyi ing lembong so perinci, perinci, -perinci, so perinci. Kal kutubi kaya pira-pira kitab al arba'ati kang papat. Rupane At-Taurati, kitab Taurat wal Injili wa Zaburi wal Furqani lan Al-Qur'an. Uh, wakal ambiya ilan kaya piro piro nabi wakal ambiya ilan kaya piro piro nabi al Gurina piro piro kang den tutur al madhkurina piro piro kang den tutur fil qur'ani ing dalam al qur'an wahum utawi ambiya iku khom satun limo wa isruna lan rong 25 dua puluh lima wakal kaya piro piro malaikat al arba atikang papat rupane jibrila wa mikaila wa isrofila wa isroila wa ijmalan lan kelawan gemblengan fi ijmali ing dalem bongso gemblengan ijmalan kelawan global fi ijmali ing dalem bongso global Kabaki atil kutubi koyo sekerine piro-piro kitab. Kabaki atil kutubi koyo sekerine piro-piro kitab. Wal ambia ilan piro-piro nabi. Wal malaikat ilan piro-piro malaikat. Wa mutaba lan anut ing kanjeng nabi. Wa mutaba lan anut ing kanjeng nabi. Wajib untuk membenarkan kanjeng nabi dan ikut kanjeng nabi. Itu wajib. Ay iktid, ay, ayil iktidau tegesi anud bihi kelawan kancing nabi ail iktidau tegesi anud bihi kelawan kancing nabi fiakwalihi ing dalem dawe kancing nabi waaf'alihi lan penggawene kancing nabi wa takri rotihi lan katetepane tepane kancing nabi wa takrirati hilal kata tetepane Kanjeng Nabi malam takun ing dalem selagine ora ana malam takun ing dalem selagine ora ana Opo alaf alu pira-pira penggawe iku jibillatu bangsa wateke Kanjeng Nabi uh, 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 iku jibi iku jibili iku jibili iku jibili bongso watek iku jibiliyatan bongso watek contohnya kal kiyami kaya ngadek wal ku udi lan lungguh walmasi lan lumaku fa inna Mongko teman setuhuni kita iku nu'maru dan perintah sopa kita bil iktidai kelawan anut bihi kelawan kanjeng nabi fiha ing dalem af'al fiha ing dalem af'al wa malam takunan lan ing dalem selagine ora ana apa afal opo afal af iku khususiyatan bangsa kehususane Kanjeng Nabi iku khususiyatan bangsa kehususane Kanjeng Nabi falana tabiuhu mongko aja anut sapa siro ing Kanjeng Nabi falana tabiuhu mongko aja anut siro ing Kanjeng Nabi vima ing dalem perkara Fima eng dalem pergoro kang tetep opo ikhtiso suhu tertentune ne kanjeng nabi, Opo ikhtiso suhu tertentune kanjeng nabi bihi kelawan ma. Contoh ne, Kaiba hatil jam'i baina aksari, Kaiba hatil jam'i koyo wenange ngumpulake, Wenange ngumpulake baina aksari min arba'i haro'iroh, Ing dalem antaraning luweh akeh-akehe papat wadon merdeka. Papat wadon merdeka. Wa ibahatil muksilan wenange meneng fil masjidi ing dalam masjid junuban hale junub. Wa ibahatistiqbalil qiblat lan wenange madeg kiblat. was tidbari halan mungkuri kiblat kodo ilha jati yang eh, dalam tingkah nekani hajat yang dalam tingkah nekani hajat kita harus mengikuti kanjeng Nabi maksudnya kita harus mengikuti ucapan perbuatan dan ketetapannya kanjeng Nabi ucapan yang diucapkan kanjeng Nabi pekerjaan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi dan Ketetapan yang dibikin oleh Kanjeng Nabi kita harus mengikutinya selama selama pekerjaan atau perbuatan itu bukan pekerjaan sing normal dilakukan oleh manusia, maksudnya watak manusia melakukan itu, misalkan berdiri, duduk, jalan itu, itu kan watak yang menungso, menungso yang melaku menungso, lunggo, seperti itu. berarti kita nggak harus mengikuti itunya. Uh, Wah malam takun khusus dan selama pekerjaan atau perbuatan itu tidak terkhusus dilakukan oleh kanjeng Nabi. hati enek pekerjaan sing khusus hanya kanjeng Nabi saja yang boleh melakukan itu. Contohnya kayak uh, mengumpulkan beberapa istrinya kanjeng Nabi lebih dari empat dari istri lebih dari empat itu kan khusus dilakukan oleh kanji nabi saja kita tidak boleh mengikutinya tidak boleh hmm kalau Allah Taala kalau tidak usah Allah gusti Allah Taala halimaulur sabu Allah kul ya ayuhan nasu ini Rasulullahi ilakhirih kul ngucap siro ya ayuhan nasu heling heling menungso ini teman setuhune ingsun iku Rasulullah utusan gusti Allah Uh, kul mucappo siro ya auhan na suhe eleng-eg menungsa ini teman setuhune ing suniku Rasulullah iki utusanikusti Allah eh uh, ilah maring siro kabeh ilah maring siro kabeh jamian hale sekabehe jamian hale sekabee Allah dik kang lahu iku kedue Allah alahu iku ketueni Allah mulkun utawi keraton mulkus samawati utawi keraton langit wal ardilan bumi la ilaha ora pangeran kang hak dan sembahikum mawjud illahu wa angin Allah yuhyi nguripake Allah yuhyi nguripake sopo Allah wa yumi tulan mate ake sopo Allah fa aminu mongko iman nosiro kabeh minungka iman siro kabeh billahhi kelawan Allah billahhi kelawan Allah warasulihi lan utusan ikusti Allah warulihi lan utusanikusti Allah an nabi kang dadi nabi Al umii kang ora bisa nulis lan mo Al Umi kang ora bisa nulis lan mo Allahati kang yuk minu kang iman, Yuk minu kang iman sopala billahi kelawan Allah wa kalimat hilan kalimati Allah wa kalimat hilan Allah watabi uhulan lan anuto sirokape watabi uhulan lan anuto sirokape lah ala kumenawa menawsirokape ikut tahta tuna oleh pituto sirokape ikut tahta tuna oleh pituto sirokape kita tahu Allah Taala yang menerangkan bahwasanya kita harus ikut kanjeng Nabi kita harus iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah An-Nabi'il-Umi Orang yang menjadi nabi yang tidak bisa baca dan tulis Kalau ada yang mengatakan Kanjeng nabi menulis demikian berarti itu pasti bohong Kanjeng nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis Al-Umi <tuh> nah, Kenapa kok kanjeng nabi umi? Ya, untuk menjawab bahwasannya kanjeng nabi itu tidak mengarang-ngarang terhadap wahyu. Lah Kanjeng Nabi iso maca, malah Nabi diarani ngarang karena pada waktu itu Islam itu baru, nanti masa di mana antara utusan itu, antara rasul itu jauh sekali. Makanya zamannya zaman jahiliyah pada waktu itu. Nanti Kanjeng Nabi sebagai orang baru, kemudian mengklaim bahwasanya dirinya adalah seorang utusan. itu kan tidak mudah untuk diterima. Bahkan ketika Kanjeng Nabi apa namanya? tidak bisa baca dan tidak nulis, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, justru itu adalah sebuah kelebihan agar supaya Kanjeng Nabi itu tidak dikira ngarang-ngarang gawe Al-Qur'an, ngarang, ngarang gawe Al wahyu dan seterusnya. Agama karangan karangannya kanji nabi oh, Kanji nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis Masuk bisa ngarang Nanti lah enak yang berkata Ini ditulis langsung oleh kanji nabi Berarti itu pasti bohong Itu pasti bohong Karena kanji nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis Ayek tadu bihi fima yak murukum bihi Wayan hakum anhu ayik tadu tegesi anuto sirokabeh Ayi ik tadu tegesi manuto siro kabeh bihi kelawan kanji nabi Bihi kelawan kanjeng nabi Fima ing dalem perkoro Yak murukum kang perintah kanjeng nabi ing siro kabeh Yak murukum kang perintah sopo kanjeng nabi ing siro kabeh Bihi kelawan ma Wayan hakum lan nyegah sopo kanjeng nabi ing siro kabeh Anhu saking ma Lika tu sibu supaya ngenani siro kabeh Al ing hak Wasowa balan bener fi mutaba'atikum ing dalam anut sira kabeh iyahu ing Kanjeng Nabi. Maksudnya piye? Maksudnya adalah ikutlah apa-apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi dan dilarang dan ikuti apa yang dilakukan, apa yang diperintah itu dilaksanakan, apa-apa yang di apa larang itu jauhi agar supaya tasibul hak kita menemukan kebenaran, kita menemukan hak dalam mengikuti kanjeng Nabi. Eh, apapun yang kita lakukan itu sebaiknya enek contoh tukok kanjeng Nabi. Apapun yang kita lakukan itu sebaiknya ada contoh dari kanjeng Nabi. Agar supaya kita tusi bul kita menemukan kebenaran dan hak apapun itu tata cara apapun itu sebaiknya kita punya contoh langsung dari kanjeng Nabi. Meskipun itu cara cara mimik misalnya cara minum ya kita sesuaikan dengan cara minumnya kanjeng Nabi. Cara makan kanjeng Nabi makan menggunakan apa terus bagaimana sebaiknya ikut kanjeng Nabi. Uh, wal umiyu utawi umi wal umiyu utawi uh, umi huayo umi iku ala di wong apa umi umi itu apa umi wahua utai wong iku ala wong huayo umi iku ala wong layak tubuh kang ora bisa nulis sopo ala di. layak tubuh kang ora bisa nulis sopo ala di. umi itu adalah orang yang tidak bisa menulis Wa kalimatullahi utawi kalimatnya Gusti Allah Hiya kalimatullah Kalimatullah itu apa? Iku Al-Qur'anu Al-Qur'an au jami'u kutubihi utawa sekabehane kitabe Gusti Allah. Wayahrumu lan haram alaihim ing khalqi, alaihim ing makhluk, haram bagi makhluk apa tagdzibuhu nggoroake ing Kanjeng Nabi. Nggoroake Kanjeng Nabi fi ikhbarihi ing dalem khabare Kanjeng Nabi. Fi ikhbarihi ing dalem khabare Kanjeng Nabi. Wa mukhalafatuhun haram nulayani Kanjeng Nabi. Haram nulayani ing Kanjeng Nabi fi amrihi ing dalem perintahai Kanjeng Nabi wa nahyihi lan larangane Kanjeng Nabi. Faman mongko utawi sapane wong iku kadzdzabahu rohake sapa ing Kanjeng Nabi. Barang siapa orang membohong Kanjeng Nabi fi ikhbarihi ing dalem khabare Kanjeng Nabi FAHUA mongko utawi man iku dzalimun wong kang ngani ngoyo iku zolimun wong kang ngani ngoyo li nafsihi maring awak dewi man kafirun kang kafir ay hoy rumuk minin tegesi ora iman wahua wahua utawi man man sing iku mau orang yang kathabahu eh, fi ikhbarihi berbohong pada kabar kancing nabi wahua mongkau utawi man iku aduun iku aduullahi musuhi Gusti Allah taala hale sapa Allah amal mukminu ana penutai wong kang iman Allah dikang Allah dikang kang ora ninggal sopo Allah di atau hida ing tauhid atau hida ing tauhid falayakunu mongko ora ono sopo mukmin iku aduan dadi musuh lillahi maring Allah Wa in rokiba senajan ngelakoni sopo mukmin jami adunu bi eng sekabeane sekabeane apa jenenge sekabeane duso. Yang tidak uang goroh neng kancing nabi maka dia namanya zalim di nafsi dan kafir maksudnya tidak iman maksudnya tidak iman dan orang tersebut itu adalah musuhnya Allah sedangkan Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yang mana orang itu tidak pernah meninggalkan tauhid, jadi dalam hatinya itu percaya tauhid akan keesaan Allah, Gusti Allah, bahwa Siji Falayakunu aduanilah, maka dia itu bukan musuh Allah, walaupun toh dia melakukan seluruh dosa. Jadi <tuh> meskipun orang itu melakukan seluruh dosa orang itu bukan termasuk musuh Gusti Allah selama dia tetap iman dan tidak meninggalkan tauhid. Maka nah, tauhid ini penting banget, tauhid ini penting banget. Kunci kita, kunci kita adalah tauhid. Kunci kita adalah tauhid selama kita masih mengesakan Allah dan kita percaya dan apa jenis kita percaya terhadap arti la ilaha illallah dan kita mengucapkannya aman. Walaupun toh melakukan seluruh kesalahan tetap aman. Kita tetap konconi Gusti Allah. Kita tetap uh, bukan musuh Allah. Kita tetap hambani Gusti Allah. Ini hambani hamba Gusti Allah ya langsung diopeni karo Gusti Allah itu pasti. Wa amal kadhibu anapun utawi goro. alaihi ingatasi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iku fahuwa mongko utawi kadzib iku haramun haram Laisa kang ora ana apa kadzib iku bimukaffirin kang ngufurake iku bimukaffirin kang ngufurake bohong terhadap panjenengi itu haram dan tidak sampai mengkafirkan Waman khala fahuwa man utai wong Waman utai wong iku kholafahu nulayani sopaman yang kanjeng Nabi Iku kholafahu nulayani sopeman ing kanjeng Nabi Fi amrihi ing dalam perintah kanjeng Nabi Wanahi hilan larangane kanjeng Nabi Fahuwa mongko utawi man iku asin Durhoko Orang yang tidak ikut, tidak manut pada perintah dan larangan kanjeng Nabi Maka orang itu namanya maksiat Al-ghairu muti'in tegesi taat Lillahi maring Allah taala halemah lur sapa Allah wali rasulih lan maring utusane Allah. Orang itu kategorinya ndak taat, nggak ikut perintah. Eh uh, khosirun tur kang rugi, khosirun tur kang rugi aidolun tegese sasar, halikun kang rusak. Ya, wong kok gak melok kancing Nabi, kholafahu fi amrihi, tidak sesuai dengan anjuran dan larangan kancing Nabi, tidak sesuai itu berarti nggawe gawe liane, ya dia maksiat, nggak taat pada Allah dan rugi sekali. Wawafakona ay agdarna, ay agdarona wawafakona lan muka-muka paring tulung ingkita, ay kodarona tegesi nektir ingkita, sopa Allah, gusti Allah, Kamalil mutaba atihi maring sempurnane manut ing kanjeing nabi eh iki dung kamal mutaba atihi maring sempurna manut ing kancing nabi Bil Thhiri kelawan Thhir wal batinilan batin Waro batin. warozakonalan mugi paring rizki Allah ing kita mugi paring rizzeki Allah ing kita kamal tamas ing sempurnane cecekelan kamal tamasugi ing sempurnane cecekelan Uh, ayil ikti somi tekesi cecekelan ayil tetang genan utawa tetanggenan bisun natihi kelawan tindak lampai kanji nabi bisun natihi kelawan tindak lampai kanji nabi semoga Allah menakdirkan kita semua untuk ikut dan berpegang teguh pada apa-apa yang dilakukan oleh kanjeng nabi pada su, oleh sunah-sunahnya kanji nabi Ay, Bitori kotihi tekesi kelawan dalani kanji nabi Wajah alana lan mungkin dati ake Allah ing kita ake miman setengah saking wong Yuhyi Kangure pake sopoman Yuhyi kangure pake sopoman Ayyud hiru tegese e, Mertela aki sopoman ahka masyari atihi ing piro piro hukum Syari kanjeng nabi Ahkamah syari atihi ing piro piro hukum Syari kanjeng kancing nabi Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menghidupi atau menampakkan hukum-hukum syariatnya kanjeng Nabi. Hari syariat itu harus ditampilkan dengan baik, ditampilkan dengan biasa-biasa saja. Jangan sampai syariat itu sebagai hal yang tabu, kemudian malah maksiat sebagai hal yang biasa saja. Jangan sampai maksiat hal e, maksiat hal yang tabu gak oleh ditampil nih. Kemudian syariat harus biasa-biasa saja ditampilkan. Di publikasikan juga biasa-biasa saja. eh uh, Wayu jatulan dan temu fi nuskotin ing dalam siji sih, siji naskah. Apa ziyadatu apa ziyadatun tambahan bak ing dalam sausia mengkono 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 wajah alana iman yuhyi ahkamah syariati. Wahyau tawi ziyadah iku lafad waballaghuna fid dunya ziyaratahu waballaghun lan muga-muga nekake Allah ing kita fi dunya ing dalem dunyo ziyaratahu ing ziyarah maqame kanjeng nabi wafil fil lan ing dalem akhirat syafaatahu ing syafa'ate kancing nabi <coughs> wa tawaffana lan muga-muga mateni Allah ing kita ala millatihi ing ngatasé agamane kanjeng nabi al millatu utawi millah wa syari'atul an syari'ah wa dinul agama mukminillah syariah dan din iku bima'na wahidin kelawan makna siji iku bima'na wahidin kelawan makna siji wa hasyarna wa hasana lawan mugi-mugi ngumpulake Allah ing kita lagi Allah ing kita, in kita. fi zumratihi ing dalem golonganane kancing Nabi ayul muslimin uh, uh, ay jama'ana ai jama'at yang dikumpulkan Allah yang kita ma'a jamaatihi sertani kumpulani kanjeng Nabi. Wa walidina lan piro-piro wong tua kita, wa auladana lan an piro-piro anak kita, wa ikhwanana lan la piro-piro sedulur kita, wa ahbabana lan la piro-piro kekasih kita. Wa yu jadu lantin temu finus khotin ing dalem siji naskah, ba dalika ing dalem sa'usi wa walidina ila akhirihi apa ziyadatu wa walidihim nambahi lafat wa walidihim wa walidihim lan wong tuane ahbabana wa walidihim lan wong tuane ahbabana wa jami'al muslimina lan sakabehane wong muslim ahya'an kang urip wa am wal amwati lan kang mati amin maknahu ta'i maknane amin iku Allahumma stajib Allahumma Gusti Allah istajib mugi nyembadani tuan ing dungo kita istajib mugi nyembadani tuan ing dungo kita Eh uh, summa bakda ma'rifati maya ta'alaku jambiro iki cik gurung Eh uh, summa bakda ma'rifati ta'alaku bihi maya ta'alaku billahi Suma ba'da ma'rifati ma Fatima, nuli ing dalem sakwuse ngawerwi perkara ya ta'ala kang hubungan apa ma billahi kelawan Allah wa bi rasulihi lan kelawan utusane Gusti Allah. Setelah mengetahui apa-apa yang terkait yang berhubungan dengan Allah dan utusannya, yajibu wajib alaihi ing ngatasé kullu muslim ai ala kulli muslimin tegese ing ngatasé saben wong Islam balikin kang balik akilin kang duweni akal wajib ayat ta'ala lama ing atau belajar sopo muslim suruh to salati ing piro pira syaraté salat wa arkana lan pira-pira rukuné salat wa mubtilatiha lan piro pira perkara kang batalake salat Fasyartu wa angkau utawi kang aran syarat iku ma perkara kana kang ana apa ma iku kharij jan kang metu metu an mahiyatish salati saking kahanane salat. Wa ruknu utawi rukun wa ruknu utawi rukun wayuradhihulan kang madani makna ing rukun apa al fardhu lafat fardu rukun dan fardu itu sama saja. Hua wa huwa utawi rukun iku ma perkara kana kang ana apa ma dakhilal mahiyati iku dakhilal mahiyati ana ing jerone kahanan iku dakhilal mahiyati jerone kahanan wajib bagi setiap orang muslim yang balik yang mempunyai akal untuk mengetahui belajar syarat syarat salat dan rukun-rukunnya dan perkara yang membatalkan salat Syarat rukun dan yang membatalkan sholat itu harus dipelajari. Syarat itu adalah perkara-perkara yang lain dari e, bentuk sholat. Syarat itu adalah yang lain dari bentuk sholat. Jadi bukan apa-apa yang ada di dalam sholat. Waruknu rukun itu adalah makanan dahilal mahia. Rukun itu adalah apa-apa yang ada dalam. Sholat apa-apa yang ada dalam sholat itu namanya rukun kalau syarat itu yang di luar kutu suci misalnya dan seterusnya Kudus suci nah itu di luar di luar untuk sholat itu sendiri Lai rukun rukun itu berarti apa-apa yang ada dalam sholat itu perbedaan syarat dan rukun Fa Tuhan mongko utawi syaratnya salat ayi salati tegese salat fasurutuha mongko utawi syaratte salat ayi salati tegese salat iku isna asara ono rolas. iku isna asara ono rolas. al awal utawi kang pertama al awal utawi kang pertama iku thahoratus saubi sucine pakean iku thahoratus saubi sucine pakean wa ghairihi lanliani saub mingkulli mahmulin saking saben-saben perkara kang den saking saben-saben perkara kang den lahu ini musolli lahu ini musolli wa mulakin lan bareng kang tetemu wa mulakin lan bareng kang tetemu lidzalika maring lidzalikal mahmuli maring mengkono-mengkono perkara kang den gawa perkara kang den gawa sarate, sarate, sholat itu ada dua belas Yang pertama adalah suci pakaian Pakaiannya kudu suci. Dan yang lain-lain yaitu dari apa-apa yang dibawa, apa-apa yang dibawa oleh musoli. Apa-apa yang dibawa oleh musoli ketika sholat itu kudu suci. Dan perkara-perkara yang bertemu dengan perkara yang dibawa oleh musoli. Jadi apa jenenge barang sing nempel ning gone perkara sing digawe oleh musoli itu juga harus suci barang yang nempel eh, barang yang nempel pada pakaian itu juga harus suci jadi bukan apa yang dipakai saja ya, misalkan ini aksesoris aksesoris itu suci perkoro atau misalkan kelambine nempel neng lantai lantai ini pun itu kudu suci apapun yang nempel atau melekat pada baju dan perkara yang dibawa oleh musoli itu harus suci. Wal badanilan lan badal, wal badani lan badan awake kudu suci. Wamin wamin hulan iku setengah saking badan termasuk dari badan adalah dahilul fami jerone cangkem wal anfilan irung wal ainilan meripat wal udhunilan kuping. dalam mulut itu termasuk badan kudu suci misalkan apa jenenge mulutnya itu berdarah biasanya penyakitnya gusi berdarah maka harus kumur-kumur dulu harus disucikan dulu mimisen misalnya kudu dibersihkan kudu disucikan dulu karena itu termasuk dari syarat syaratnya harus suci baju suci badan badan itu termasuk dalam mulut kemudian hidung kemudian mata kemudian kuping itu wal makani lan panggonan wal makani lan panggonan rupane perkoro yusolli kang sholat sopo wong fihi ing dalem al tempatnya harus suci suci badan tempat baju pakaian badan tempat itu harus suci suci minan najasati saking najis minan najasati saking najis alatikang al la kang ora den ngapuro opo anha alatikang al layuk fakang ora den ngapura apa anha allati wahya utawi najasah layuk fa anha iku mustaqdharun perkara kang den wilang gegoake perkara kang den wilang gegoake dianggap gilani yamna u kang nyegah YAMNA'U kang nyegah sihata salati keng ing sae salat jahai sula murah hiso kelawan sekirane ora ono perkoro kang murahake iku maujud. Kelawan sekirane ora ono perkoro kang murahake iku maujud. Faminha mongko isku setengah saking najasah al khomru utawi arak. Al khomru utawi arak. Walau minnah wizabibin senajan saking anggur. Watamrin lan kurmo wahab bikorin lan wiji waluh. Walaupun toh bahan dasar khomer itu dari eh, anggur, kurma, dan biji, biji waluh. Wal buduti, wal buduti lan tape, wal buduti lan tape bintumil ba'i kelawan dumai ba' demaibak, wal dho ilan dho al musyalati kang mecucu. Kang den waca mecucu, dho dho iku dumecucu, makhrajat dho mecucu, mecucu beda karo zal, zal zal kok oleh mencucu lek zal kok mencucu berarti dadine Zok. iku Zok itu musalah musalah kang mencucu ing dalem macane bedane Zak karo zal karo Zok. iku padha cuman bedane ning mencucune lek Zok kudu mencucu lek zal ndak oleh mencucu dha merenges oh sampai zal kudu merenges mencucu titik dadine dha ngene hai <kuh> eh uh, almu jamati kang titik siji almujamati kang kangden titik siji wahya utawi nih Wow tape ini Wow butuh buduti wahya utawi buduti iku iku azon beras matbukhun kang Den masak a hubzu utawa roti a ruhu utawa liyane hubbzun Yutroku kang denjarake yutroku kang denjarake apa arus salah sata ayamin ing dalem telu pira-pira dina au aqalla utawa luweh kide au aksara utawa luweh akeh ma'al kaifiati sertane tata cara ma'al kaifiati sertane tata cara al ma'rufati kang den weruhi indaman ing dalem munggue wong Alimahu kang gawe ing buduh. Alimahu kang gawe ing buduh. Fayataghayyarum mongko dadi owah apa rikhuhu ambune buduh. Idza askarat ing dalam nalikane mendemi apa buduh ya najasat mongko najis apa buduh. Kama kaya perkara nakola hukang nukil ing mas Al Husain bin Muhammad Al Mahalli ani Romli saking Imam Romli. Itu itu beras-beras yang dibiarkan tiga hari dengan tata cara yang diketahui oleh pembikin arak. ketan item ngono kae. Jarni sampai mendemi lek like mendemi berarti najis. mendemi najis. Ingat barang-barang yang mendemi itu najis. Homer najis itu najis, najis, najis. Uh, <tuh> wal baulu, wal baulu, wallahu alam